Okay, welcome back to Artonis Channel. Hari ini kita mau masak gurame asam manis pedas. Langsung aja kita cara membuatnya ya. Pertama-tama ikan yang sudah di fillet kita potong sesuai selera ya. Potong sesuai selera. Kita potong. Kemudian ikan yang sudah kita potong ini kita kasih garam ya. Kasih garam. Jeruk nipis. Jadi ini tujuannya untuk menghilangkan bau amisnya ya. Terus kita kasih lada hitam. Secukupnya aja ya. Oke. Terus ini kita diamkan selama 10-15 menit aja lah ya. Ini bumbunya meresap. Sambil kita menunggu ini bumbunya meresap, kita siapkan bumbu tumisannya ya, bumbu sausnya ya. Pertama kita potong bawang bombay. Bawang bombay kasih satu ya. Potong sesuai selera aja. Selanjutnya kita kasih satu telur untuk adonannya ya. Ini kita aduk-aduk. Selanjutnya ikannya kita goreng ya. Kita goreng api sedang, cenderung kecil aja, jadi dalamnya bisa matang.
Dan itu gorengnya jangan terlalu penuh. Yang sabar, cabut satu per satu. Selanjutnya ikannya kita goreng ya. Kita goreng api sedang, cenderung kecil aja. Jadi sudah matang lagi. Tidak saya. Oke, kita lanjut bikin saus asam manisnya ya. Ini pakai minyak yang tadi, biar nggak buang-buang minyak. Pertama kita tumis jahe, ini kira-kira sedikit aja jahenya. Setelah jahe, bawang putih, mix sedang aja. Tunggu. Kemudian bawang bombay. Dan cabai. Dan bawang terakhir aja, agak ini dia, agak hijau. Masukkan tomat. Terakhir kita kasih ini ya, biar gak kental kuahnya. Sagu tetap maizena, boleh tambahkan sedikit. Banyak kan nanti ini, dan kental banget ya.
Saya sengaja masukkan ini biar dia agak hijau-hijau. Terakhir kita kasih ini ya. Oke, sudah jadi, saatnya kita tuangkan sausnya ya.